Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cara 1001. Sebuah channel yang membahas dan membagikan video tutorial seputar teknologi yang pastinya bermanfaat. Instagram Reel merupakan fitur baru milik Instagram yang sangat mirip dengan TikTok ya teman-teman. Di situ kita bisa merekam, mengedit, dan berbagi video berdurasi pendek di Instagram Reel. Reels menyediakan berbagai fitur pengeditan seperti efek, mengontrol kecepatan video, menggabungkan dan memotong video, transisi, dan lainnya ya teman-teman. Nah, cara membuat Instagram Reel hampir sama dengan membuat video di TikTok. Bagi kalian yang belum pernah bermain TikTok, maka bisa menyimak video ini untuk mengetahui tutorial lengkapnya ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai tutorialnya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar tetap update membagikan tips dan tutorial setiap harinya. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kita buka aplikasi Instagramnya. Berikutnya, kita klik icon plus yang berada di pojok kanan atas lalu pilih Reel ya teman-teman. Untuk merekam secara handsfree, maka bisa klik tombol timer dan memilih durasi video ya teman-teman. Dan jika kita ingin menambahkan video dari galeri, kita tinggal geser layarnya ke atas lalu pilih video ataupun foto ya teman-teman. Dan jika sudah, kita pilih tambah. Sebelum mempostnya, kita bisa mengedit videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah, kita klik berikutnya, lalu klik lagi selanjutnya. Kemudian kita posting. Oke, sampai di sini video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like jika kalian menyukainya dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.